kanalan si Ego Baibwa. Ramadan tahunan lalu, dia ulang dia, Bapak Ibu. Ramadan tahunan lalu. Baru saja berasono, baru saja bara bulan buat tinggal. Setahun dua balik bulan. Tapi Ramadan tahunan lalu, jo Ramadan nan basuwa malam kua, rasonyo tiga bulan, lima bulan, enam bulan kua baru buat. Kini lah masuk lo Ramadan. Anta ko indah. Rasono tahun lalu si A sebelah wak solat. Tetangga wa, dusana wa, orang tua wa, lai ikut solat Ramadan tahunan lalu. Tapi tahun kininya dah doleh, dah tunggu. Bapak ibu rasuan hari sinayan kuah. Iya sinayan ni kuah. Salah sinayan. Sinayan. Rasuannya sinayan kasinayan, tiga hari sih. Padahal ada tujuan. Tujuan. Bayangkan Bapak Ibu. Kau ingat wala jihad kau. Saya yang mengatakan kau. Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah. Ciri-ciri. Kadang-kadang Bapak Ibu. Tando-tando. Dari sekian banyak tando. Dakeknya hari kiamat. Hari-hari yang manusia lalu itu. Tak rasa capek dakek. Setahun. Taraso bara bulan saja. Contohnya Ramadan. Ramadan tahun lalu rasanya baru tinggal. Jumaat petang baru selesai Jumaat baru. Bisa lah Jumaat lagi. Kapakan wa sinayan kapatan kini lapakan lu ali. No sabana no waktu itu sekitu je no. Tapi kata Rasulullah, taraso capek de manusia akhir zaman. Itu tando ciri dakeknya datangnya hari kiamat dari sekian banyak tanda. Jadi apa kasihnya dulu Bapak Ibu di pulang kajian awak kurang. Awak masih hidup gini wak. Berarti Allah SWT masih bagi peluang. Ku Ramadan wahai A. Ku Ramadan kini wahai Abrar. Betul tak? Wahai B, wahai C. Pembunuhlah Ramadan kini ku ha. Sabalun amo diam. Diam dia. So, ayat apa dibaca Iqbal tu. Surat sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Jangan sampai itu tak kecil kemudian di akhirat. Ya Allah ya Rabb. Allah hari nak kemai. Awak nak masuk kubur. Harilah berbangkit. Ya Allah ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Ada cerita boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Pertama, utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam kini yang akan memberikan tausiah santapan rohani ceramah agama di hadapan kita bersama beliau Ustaz Tuan Bustan. Kepada Ustaz kita persilakan. Dia tak kak.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنسان والجن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Amma ba'du, ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, alhamdulillah banyak, pemudi, alhamdulillah banyak. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala beserta adik-adik remaja, anak-anak kita. Tak boleh lupa kita memuji Allah mengawali pertemuan, memulai sebuah majlis khutbah, ceramah, pertemuan, rapat. Kita awali jom memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi untuk Allah. Allah Rabb semesta alam, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah yang mengatur alam, Tuhan Rabb. Di mana bapak ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Taala menurunkan mahdiah kita rahmat karunia nan gadang-gadang sajo nikmat iman. Karena iman itulah kita berpuasa. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Karena iman itulah kita berpuasa. Dan haruk wahtisaban haruk harap penuh harap dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Aujuhnya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia, yang paling mulia manusia, orang-orang di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Jika ia berharta, ia bertakwa, ia mulia di sisi Allah.
Jika ia berharta tapi tidak bertakwa, ia tidak mulia di sisi Allah. Jika ia seorang yang sederhana, sederhana dalam keseharianya, nyo bertakwa, nyo mulia di sisi Allah. Sebaliknya, nyo sederhana tetapi tidak bertakwa, tidak mulia di sisi Allah. Begitu juga fakir, kekurangan, ujian, cobaan, nyo bertakwa kepada Allah, nyo mulia di sisi Allah. Bapak Ibu yang merahmati Allah, kemudian nikmat Islam. Nah, kadang-kadang saya sebut nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Siapa yang membawa Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antah agama. Antah siapa Tuhan yang wasembah. Makanya salawat beserta salam tidak putih. Indah mulia putih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi ada orang yang salat, seiring bergulirnya waktu, berputarnya siang dan malam, maka salawat dan salam akan bergulir tiada henti, Bapak Ibu. Di siku awak ini tidak berhenti, tapi di provinsi lain menyambuang salat dan salawat salam kepada Rasulullah. Salah saya di provinsi Lampuang, tiba di provinsi di Kalimantan, orang mulai sholat. Sholat tidak akan berhenti dan orang mulai di dalam sholat ada salam, salawat, orang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dari rangkaiannya seperti itu, azan, sholat, salawat, tidak akan berhenti satu menit pun di dunia, Bapak Ibu, seiring perputaran hari, jam, detik, jom, menit, disiko dan awak selesai baru dimage baru kamu lah. Di Sungai Puah sudah dimage Sungai Puah orang baru kamu lah. Di Lubas dua rasuah dan seterusnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iman Islam diturunkannya Al-Qur'an. Oh, momen bulan Ramadan menang. Nikmat terbesar itu Bapak Ibu, hudan linnas. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Isinya hudan linnas. Huda, petunjuk, pedoman, linnas bagi manusia. Kasihan diturunkan Al-Quranul Karim yang mulia kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ini jo sallallahu. Kalau enggak dicap, distempel di Muhammad, cikin serampungan. Wah, ada ini dicap, cikin. Jadi Al-Quran yang mulia, memenuhi keberkahan, diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di bulan mulia, Syahru Ramadan, Al-Quran. Diturunkan di kota paling mulia, kota Makkah, Al-Mukarramah. Diturunkan di malam paling mulia, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bapak Ibu, yang kita pasti, kamu pasti. Dan diturunkan dengan bahasa paling mulia, bahasa surga, bahasa Arab, kalau Al-Quran. Dan dibawa oleh malaikat termulia, malaikat Jibril alaihissalam. Itu nikmat-nikmat kawan. Ano tausiah kau sepanjang jam, mau ini, ya?
Jadi Bapak Ibu jangan rakam Allah angin atiwa lebih-lebih hawa isbrau al-jihad musala al-jihad kampung tawah ko sangai angin atiwa gembira. Yo ibu-ibu gembira ko banyak muni pemudi ha cari lah ibu ha cantik-cantik selalu tak ada yang tampan. Angin atiwa wabil khusus pemuda. Oh. Dan kau mau uji surah apa itu? Nah. Kalau di kampung tangan pun tak bersuah oleh Pak Sawal. Ketua tak bersuah. Lahado Ustaz Adrial. Bagi aku jam terbangnya lah lumayan. Lah khutbah Jumat ke kemari lah pandai imam masa lalu. Ditambah lo kemanakan gitu, Iqbal. Tidak usah wak, matangah aku lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Iqbal nanti ingin beraja perlu tampil khutbah. Ah, itu bersedia sebagai mamaknya. Ya tak? Ya. Mudah-mudahan muncul, muncul, muncul. Timbul-timbul di Kamtar, Kampung Tangah tu. Bibit-bibit unggul. Kata orang ini lah. Alhamdulillah. Wah, indah alhamdulillah, Pak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat beliau ratu-ratu muda. Cuma sahabat yang kamu sia sahabat Rasulullah yang tua. Paling beda 2 tahun 3 tahun jauh Abu Bakarnya yang sahabatnya muda. Orang muda. Makanya Islam butuh orang muda. Ah, muda lego. Kita sangai arok ke kepemudaan. Ke pemudi ko. Ramian surah wak ni. Sampai akhir Ramadan. Deal? Deal? Ah, setuju. Kenapa lagu ada lah barang tu? Kenakan ni lagu ada. Pemudi ya ya? Okey, sip, mantap. Ah, yang senyum tu lah sana yuk. Kalau pemudi itu diam, senyum tu sana yuk. Jadi kalau datang ada dia si Iqbal ke rumah hanya yang senyum, ada sana yuk. Senyum kan sana yuk. Nah. Bapak Ibu, umumnya kaji orang tausiahkan mulu Ramadan ko kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Kan gitu nak? Di masa malam ko itu ayat kan. Di masa itu kutuba Jumat pertama di awal Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku panggilan khusus, seruan khusus, perintah khusus. Tidak ya ayuhan nas, tidak ya bani adam, tetapi ya ayuhan ladina. Sama Allah lah fikir matang-matang. Allah maha segalanya, maha mengetahui. Hanya yang mampu siam tu hanya orang-orang yang ya ayuhan ladina beriman. Orang beriman tu patuh taat ati Allah wa ati Rasul. Patuh dia kepada Allah. Walaupun ditukar jam makannya. Ya nak? Ya ibu-ibu. Ah, no sabana no puasa bukan menukar jam makan sana kau. Ya nak? Ya. Contoh. Ah. Pagi. Pagi biasanya kita lah minum kopi, teh, kuih, roti, susu, bla bla bla. Ya kan? Ya nak? Ya. Ha, ditukar ya Allah. Orang iman ku jadi sekat kamu. Adi ya Allah. Amoh ditukar jam makan. Amoh ya Allah. Undur sekacik jam makannya di. Yaitu waktu sahur. Amoh. Amoh seorang beriman ku. Makanya ya ayuhal ladina
Kalau ada orang beriman, tidak mau ya. Dia enggak makan. Jual jam 8, jam 9, jam 10. Aman. Makan, minum. Baik itu aja Bapak Ibu, orang-orang yang beriman tu namun kamu sadar ke surau kamu saji. Padahal hari-hari di luar Ramadan, jam sakiku kini ku ah, awak menonton televisi, galak-galak jumpa aja, baca cerita, membuat PR. Mengalai ku, sabi alu, jam-jam sakiku pak, sudah maghrib sudah isa, mengidong paja, sabi lah, mengalai. Mau tahu tak ya sis ya? Ya, tetapi orang-orang yang beriman tu amuh nyoman menahan itu. Ditukarnya jo salat salat malam, qiyamul lail, salat tarawih jo salat witir di surau di masjid musala. Imarah meramaikan menghidupkan rumah Allah. Namun orang yang beriman tu amuh. Tak video. Ya. Udah pakai ikung gila. Lu berapa? Woi, dah lewat tadi tu. Nah, 5 minit dah. 5 minit dah. Jadi balik ke kaji cakap Bapak Ibu, orang-orang yang beriman amuhnya menahan, amuhnya menuka jam makan. Ditukar ya Allah amuh. Amuh yang mengikuti perintah aturan sunnah Rasul. Ya ibu-ibu. Nah, bayar pagi, bayar malam maupun sahur. Waktu sahur awak Abdul bangun jam berapa? Jam berapa sahur? Jam 5. Jam 5. Oh, pukul 5:30. Jam 4, jam 4, jam 4, jam 5 kita raja bu. Itu di bulan Ramadan untuk mana? Untuk sahur. Allah diatur syariat seperti itu, diatur oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah SAW seperti itu. Amuh. Siapa nama orang yang beriman? Padahal di luar Ramadan. Sebalik bulan kan di luar Ramadan tu. Ya. Awak masih lalu jam segitu tu. Ya. Termasuk orangnya apa ya? Ya tak? Tetapi awak itu diundur-undur oleh Allah. Ya, jam makan sekikua, jago sekikua, makan di. Jadi, sudah makan ke surau. Jadi, sudah subuh. Terus. Kau minta nama baru, Pak. Minta nama baru. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ujuan kajiwa. 6 bulan ko. Ambo diamanahi. Jarang nampak. Ambo diamanahi di rumah tahfiz. Ada rumah tahfiz di daerah Namuang. Bukari kena namuang. Jadi diamanahi di situ maja di rumah tahfiz menghafal Al-Qur'an. Jadi di malimin laijo, di sinan laijo, di siangan bisa dewan orang rumah. Ah di sinan tinggal dan sebulanku. Dan bulan-bulan berikutnya insya Allah. Jadi itu mah jarang-jarang nampak jadinya banyak di simpang, banyak di jalan-jalan, banyak di siko, jarang loh jadinya kemarin. Itu nang boleh sampai ke apa ibu? Antara lah bulan-bulan Ramadhan yang lalu kan kita semua mengaji terus siko nak. Ah kini ko, ya mantu nak keadaan lagi. Anda bisa mengawani lah ya. Mengawani malam-malam awak. Kalau subuh, insyaAllah seperti biasa, besok ya? Besok subuh? Selasa kan? Nah, yang subuh Selasa, insyaAllah mau kemarin, insyaAllah. Biarlah jauh mana, mau kerjaan ke mana. Ya, aduh, rasa rindu
Taraga, Bapak Ibu. Risiko, lebih-lebih risiko. Itu yang kamu sampaikan, Bapak Ibu. Dan Cikla yang terakhir, di sini kan murid tahfiznya khusus du'afa. Kurang tak mampu. Muridnya 9 ya. 10 aja nak bawa si Haris, laki-laki. Nah. Jadi du'afa fakir miskin lah. Gratis, gratis. Tak bayar. Kecuali kalau orang-orang yang nyumbang, baik Pak, sedekah, Pak Haji sekal uang misalnya. Ada itu orang tanya. Ah, diterima oleh panitia pengurus. Cuma itu Pak Ibu. Di antara murid-murid itu ada yang fakir benar. Dalam artian sini tiga atau empat orang lah miskin. Abang Rasul untuk beri baju rayu tadi mampu orang kaya tidak. Nah, jadi kalau bapak ibu di bulan Ramadan kau kan bulan berlipat kandunya pahala wah. Lagi wah rezeki dak nak ke mana bini eh. Awak kan membangun lor di surau awak wah. Butuh sentuhan suntikan dana lor wah. Cuma kalau ada rezeki tanya di bapak ibu wah. Kau untuk anak-anak yang tahfiz, yang wafa, yang miskin di sini untuk beli baju rayu nyong. Kalau lain tanya, sebuah bisu, sebuah bisu, sebuah bisu. Mau bersedia menerima amanah kita berikan kepada yang berhak. Surat itu terakhir Bapak Ibu, sebentar aku lah terakhir ini terakhir sama dia. Nah, aku semalam kok sikonya tadi 2 malam ya? 2 malam. Sabu malam-malam berikutnya selama setahun-tahun yang lalu Kapali Panjang, Kamusajirunana, Kasimpang, Kamalik, Kamayulia, Kak bawah kerja berapa itu lah. Baisi ceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, kita harus ingat Bapak Ibu. Atau karena nanti itu Bapak Ibu. Ramadan tahunan lalu. Kita ulang dia Bapak Ibu. Ramadan tahunan lalu. Baru saja berasun, baru saja bara bulan buat tinggal. Setahun dua balik bulan, tapi Ramadan tahunan lalu, jo Ramadan nan besuwa malam kuah, rasanya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan ko baru wak. Kini lah masuk lo Ramadan. Anta ko indah. Rasanya tahun lalu si A sebelah wak solat. Tetangga wak, misalnya wak, orang tua wak, lai ikut solat Ramadan tahunan lalu. Tapi tahun kininya dah boleh lah tunggu. Bapak ibu rasuan hari sinayan kuah. Iya sinayan ni kuah. Salah sinayan. Sinayan. Rasuannya sinayan kasinayan 3 hari sih. Padahal ada tujuan. Tujuan. Bayangkan bapak ibu. Kau ingat orang jek kau. Siapa yang mengatakan kau? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah kata Rasulullah, ciri-ciri kadang-kadang ya, tando-tando dari sekian banyak tando dakeknya hari kiamat, hari-hari yang manusia lalu itu taraso capek dakek setahun taraso bara bulan saja. Contohnya Ramadan tahun lalu rasanya baru tinggal. Jumaat petang baru selesai Jumaat baru. Bisa orang baru Jumaat lagi. Kapakan wak sinayan kapatan kini napakan lu hari. No sabanano wak katung tu sakitu je no. Tapi kata Rasulullah, taraso capek de manusia akhir zaman. Tu tando ciri dakeknyo datangnyo hari kiamat dari sekian banyak tando. Jadi apa kasih itu dulu Pak Ibu di pulang kajian wak kau. Allah masih hidup gini wah. Berarti Allah SWT masih magia peluang. Ah, ko Ramadan wahai A. Ko Ramadan kini wahai Abrar. Betul tak? Wahai B, wahai C. Pembunuhlah Ramadan kini ko ha. Sabalun angok diam. Diam dia. So, ayat
apa dibaca Iqbal tu? Surat sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Jangan sampai itu tak kecil kemudian di akhirat. Ya Allah, ya Rabb. Allah hari nak kemai. Awaklah masuk kubur. Harilah berbangkit. Ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Dia cerita boleh? Dia cerita boleh? Balian aku ke dunia, ya Allah. Tak, dia cerita boleh? Kini aku baru mandai. Mendengar. Rabbana sami'na. Farji'na. Kembalikan kami. Tak bisa. Kini baru kami yakin di akhirat ko. Bahasanya, aduh. Aduh sorogo, aduh neraka, aduh balasan. Tidak bisa balik ke dunia anak Allah. Itu kajiannya Bapak Ibu. Sangkut poin jo. Jo hari kiamat cukup. Taruhlah Bapak Ibu, taruhlah, andailah. Hari kiamat besar, hancurnya alam raya, matinya seluruh awak. Lah mulai, taruhlah lah mulai. Tetapi kiamat kecil. Bisa jadi beko malam. Ada yang meninggal di antara awak. Bisa jadi bisu. Bisa jadi lusa. Bisa jadi seminggu lagi. Bisa jadi sudah. Sudah terakhir aku awak dicabut nyawa awak. Itu momen. Momen Ramadan, Bapak Ibu. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah. Hoi manusia, orang-orang yang beriman. Ku Ramadan. Bulan mulia, bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Raih, ambil. Keberkahan-keberkahan ambil. Ampunannya raih. Supaya menjadi la'alakum. Datakun latatuli. Jadi baras ya bertemu Allah ndak ado dosa ndak ado ndak berdosa. Orang menyampai banyak dosa. Awak harus banyak istighfar mohon ampunan di bulan mulia bulan Ramadan. Rabbana apa doa tadi? Rabbana taqabbal minna. Apa budi tadi? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian ku ada manfaatnya kepada kita dan kepada dapat kiah. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah, pulihkanlah, angkatlah penyakit beliau supaya beliau segera disembuhkan dan seluruh muslimin muslimat yang kalau ada musibah, ujian berupa penyakit dari engkau ya Allah atau ujian-ujian yang lain, segera kembalikan, pulihkan kesehatannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ila sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada malam ini. Alhamdulillah, dari hamba Allah terkumpul untuk Honor Ustaz semalam dan 100,000 untuk Usada. Alhamdulillah bagi Bapak dan Ibu yang seperti yang sampaikan oleh Ustaz, untuk adik-adik kita, dusun kita, kaum doa, yang ke Paipak, silakan untuk adik-adik kita dari kami, dari pengurus menerima. Dan untuk pengumuman bersalah bagi Bapak dan Ibu dan kami menyumbang, kami terima puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam misruk dan ceramah Ustaz Haji Datuk Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.